bojil-bojil disambut sama Pak Ketua Kantor Perwakilan PT ALS Yogyakarta. Bocil disambut dengan baik ya, dengan oleh Pak Joni, Kepala Kantor Perwakilan PT ALS Yogyakarta. Pak Ketua, nanti sini diambilin salak. Sini diambilin salak nanti. Sini. Ini yang awal siapa? Aku. Baru tadi loh yang awal. Makanya tadi habis sekarang nih. Arpan, saya, Rati. Wati papat itu sekarang. Ini semabut, Joko semabut. Sakit? Semabut. Sakit. Joko semabut. Ya udah, gak tahu. Untuk Mas Roni yang dulu di sini, sekarang Bali. Bekerja di Bali ya teman-teman ya, di daerah Kuta. Tak tahu entah di mana posisinya, yang pasti di bengkel tato atau tempat tato Mas Roni, putra dari Pak Agus. Jadi resign dari Kantor Perwakilan PT ALS Yogyakarta, sekarang berada di Pulau Dewata. Hari ini sementara 14. Besok sudah ada. Kalau yang paling ramai hari apa, Pak? Tanggal berapa? Belum kelihatan. Hari ini 12. Hari Pak Wat. Harerang. Harerang.
yang mana ini Pak? Ini Bu. Ini dua. Ini Rom. Sini Pak Taro. Aku juga Budi, Pak Budi. Pak Budi. Ada lagi. Di belakang Pak Budi. Bentar, nunggu dia Ade. Udah. Sudah, nunggu Ade. Ade belum Ade. Ade belum naik. Waduh. Siapa yang salah? Salah siapa? Salah siapa? Salah kalau. Perut saya juga senep. Kebanyakan makan salak. Panen saya. Iya. 2.000 sekilo, Bang. Ya, dari petani itu. Panen. Mahal Pak kalau udah di jalan Pak. 4.000 kemarin tuh di anu udah. Yang 5.000. Ya, itu pun kecil-kecil. Iya. Itu kalau enggak pakai tangkinya sampai sana busuk. Oh iya pasti Pak. Kalau menurut pas berhenti. Lampu senya enggak nampak ya? Iya. Nah, kalau menurut Bang Pulungan, salak pondo ini gimana? Manis. Kalau di Medan atau Sumatera Utara ada yang salak manis apa Bang kalau di sana? Salak mandailing. Salak itu salak sidempuan. Sidempuan ya. Tapi kan agak sepet. Iya. Tapi airnya banyak. Kayak ya. Bali. Iya iya. Ya. Kalau salak Bali saya pun salak pernah. Bali, betul, kalau salak Bali. Apa Bang? Kalau salak Bali saya pun pernah. Salak Bali nggak ada isinya ya Pak ya? Cet-cet pribon. Enak, isinya ya ada cuma kecil. Tapi kalau untuk masalah manis, pondoh belum ada yang mengalahkan. Manis ya. Manis ya. Itu karena apa ya? Apa kali ya, pupuk kali ya. Pupuk? Mungkin ya. Ya enggak lah, mungkin. Kan pakai pupuk juga itu. Oh iya. Iya. Bang Taro nampaknya betah ini di 311 ini.
Aduh, gimana ini? Wah, ini bahaya ini. Enggak bahaya ta. Suasana hari Minggu di Kota Yogyakarta ya, tampak ramai tapi lengang. Nah, ramai tapi lengang itu gimana? Ya ramai tapi sirep, apa ya sirep ya? Sirep bahasa apa? Maksudnya itu ramai suasananya itu tapi nggak terlalu heboh gitu loh. Ayo kan? Libur kan mungkin. Pada istirahat di rumah ya? Istirahat di rumah. Apa kerja kan capek. Lalu lintas lengah. Kemarin 9. Gimana, Pak? Kemarin nomor 246. 246. 311, besok 270. 253 itu bagus terus ya. 243 apa kemarin 3 dari sini? Tapi jalannya kan bagus. Yang bagus. Tujuannya ini bagus terus yang 3 trip. Siapa? 221. Anggoli. Anggoli. Awas. Enggak nampak ini. Iya. Ya, fokus sekarang ke mana ya? Fokus aba-aba dari tukang parkir.